Kalian pernah mendengar nama Leuwenkenit? Buat yang belum tahu, Leuwenkenit merupakan destinasi wisata yang berada di kawasan Geopark Celutu Pelabuhan Ratu yang mana satu-satunya menyuguhkan wisata yang memacu adrenalin. Antara lain seperti river tubing, rock climbing, dan flying fox. Leuwenkenit berada di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Terletak sekitar 120 km dari kota Sukabumi ke arah selatan Sukabumi dan sekitar 5-6 jam dari ibu kota Jakarta. Akses menuju Leuwenkenit sendiri cukup nyaman dan lancar walau di beberapa titik masih terdapat jalan koral. Sepanjang jalan kita juga bakal melihat pemandangan hutan, sawah, dan juga rumah masyarakat yang ada di sana. Sebelum turun mencoba wahana yang ada di Leuwenkenit, pertama-tama kita harus membekali diri dengan memakai pelampung dan juga helm khusus. Ini untuk menghindari risiko terjadinya cedera dan juga keamanan saat berada di dalam air. Permainan pertama yang akan kita coba adalah river tubing. River tubing merupakan kegiatan outbound menggunakan sebuah ban besar untuk menyusuri sungai. Tubing hampir mirip dengan kegiatan arung jeram, akan tetapi kegiatan tubing pada umumnya dilakukan di sungai yang tidak terlalu lebar dan datar, serta jeram yang tidak terlalu dalam dan tinggi. River tubing di Leuwenkenit mempunyai jarak dari start sampai finish kurang lebih 1 km. Di perjalanan mengarungi sungai, kita akan disuguhi dengan pemandangan dinding-dinding batu yang unik dan menarik. Selanjutnya kita akan mencoba rock climbing atau panjat tebing. Rock climbing sendiri adalah salah satu dari olahraga alam bebas yang ada di Leuwenkenit. Medan yang akan kita coba panjat adalah dinding batu besar yang tingginya sekitar 10 meter lebih yang mana di atasnya terdapat air terjun mini. Sebelum memanjat, kita akan dibekali alat pengaman yang berguna untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan saat melakukan rock climbing atau panjat tebing. Kanan tadi pindah. Ada yang pernah mencoba flying fox? Yap, selanjutnya yang akan kita coba adalah flying fox. Permainan ini dilakukan dengan cara meluncur dari ketinggian tertentu menuju tempat yang lain menggunakan kabel baja.
Setelah itu, kita bisa langsung mencoba terjun bebas atau melompat dari ketinggian sekitar 6 meter ke sungai. Dijamin pasti segar. Semua permainan dan olahraga outbound ini bakal kalian temukan saat mengunjungi The Weeknd. Jadi, ayo ke The Weeknd. Ada yang unik dari The Weeknd. Selain kegiatan-kegiatan tadi, ternyata The Weeknd masih mempunyai wisata yang dapat kita nikmati. Tapi ini berbeda dari yang sebelumnya. Kita bisa beredukasi pengenalan dini tentang bebatuan dan fosil purba yang ada di The Weeknd. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang menarik mengenai The Weeknd yang tidak bisa aku share di video ini. The Weeknd bisa menjadi destinasi wisata yang wajib kalian kunjungi untuk mengisi liburan bersama keluarga, teman sekolah, teman kerja, dan semua yang bisa kalian ajak. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.